Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pak Gubernur, menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi komunitas cinta sedekah One Day 1000 ini. Ini luar biasa, ada 221 dengan paket per orang itu 300.000. Ini luar biasa, bisa melihat. Dan yang diberikan ini memang tepat sasaran. Siapa itu? Ibu tangguh ya. Ibu tangguh itu yang memang single parent yang harus memperjuang sendiri untuk menghidupi keluarganya. Jadi kita berharap juga akan banyak lagi komunitas-komunitas, organisasi-organisasi yang ikut bersama-sama pemerintah untuk bisa membantu bagaimana masyarakat bisa merayakan Idul Fitri dengan baik. Dengan nilai 300.000 untuk kebutuhan. Oh happy. Alhamdulillah hari ini yang ketiga kali ya, yang ketiga kali kita mengadakan belanja di tempat ini, dan untuk kali ini jumlah yang bisa kita berikan 221 orang ya. Jadi semuanya 221 orang. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus anggota komunitas kita Sekador dan juga kepada para donatur yang sudah memberikan bantuan untuk berbagi belanja buat menjadi bantuan pada hari ini. Dan kami berharap kepada masyarakat Provinsi Bengkulu dan juga khususnya Kota Bengkulu, mari kita sedekah 1000 ya. Jadi ini One Day 1000 itu sedekah sehari 1000. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dihadiri langsung oleh pemerintah provinsi, dan juga ada Kepala OPD, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Kominfo, dan juga Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bengkulu atas dukungannya pada hari ini. Salam dan penerimaan tunjangan hari raya yang lebih tanggalnya yang momennya enggak